Ini nomor 5 ini materinya masuk ke materi teori laku konsumen ya. Jadi nanti dia ada materi teori perilaku konsumen sama teori perilaku produsen. Nah, untuk nomor 5 dia masuknya teori perilaku konsumen. Nah, itu saya udah spesifik banget tuh. Kita lihat. Coba mana ya? Loh, tidak ada. Mana ya? Coba kita lihat. Sudah kuduga. Pasti kamu menganggapnya ke arah situ. Makanya saya tanya, kenapa kamu pilih budget? Kenapa nggak pilih iso cost? Kalau kata kunci yang kamu maksud itu kan harusnya kamu bisa ke arah iso cost. Bisa antara iso cost atau budget. Tapi benar sih jawabannya. Benar jawabannya. Yang yang nomor 5 itu benar jawabannya budget line. Kenapa? Karena kalau di teori perilaku konsumen itu cuma ada dua kurva di teori ordinal ya. Ada inference curve, sama ada budget line. Kalau inference itu tingkat kepuasan yang sama. Kayak kata kuncinya tuh, sebetulnya kalau pas ngelihat soal tadi, soal nomor 5, kalau udah dibilang konsumsi dua barang, berarti arahnya ke konsumen. Baru kalian lihat bagian belakangnya, kalau ngebahas kepuasan yang sama, berarti jawabannya inference curve. Gambarnya seperti ini ya. Nih, melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Vertikal horizontalnya adalah dua output. Jadi bebas, mau pakaian buku, mau makan, mau minum, bebas. Yang penting output, barang. Nah, gambarnya nonlinear, berslope negatif, cembung ke arah titik origin. Dan nggak pernah berpotongan. Dan kurva yang berada di sebelah kanan itu selalu lebih besar tingkat kepuasannya. Soalnya kalau kanan itu berarti meningkat. Yang meningkat apa? Kepuasan. Karena ini membahas kurva kepuasan. Nah, sedangkan kalau yang kedua, budget line curve, benar tadi kata kuncinya karena di soal membutuhkan anggaran yang sama atau pendapatan yang sama, otomatis jawabannya budget line. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Sama, vertikal horizontalnya itu adalah output, cuman di sini tertulisnya Y sama X. Boleh bebas, output Y, output X, bisa kayak gitu. Perbedaannya adalah dia linear. Tetap sama, turun dari kiri atas ke kanan bawah, tadi linear, slope-nya negatif, karena semua kurva yang turun dari kiri atas ke kanan bawah itu slope-nya atau kemiringannya negatif. Dan semua kurva, kalau dia bergeser ke kanan, berarti terjadi peningkatan. Karena ini kurva anggaran, berarti bergeser ke kanan, mengakibatkan anggarannya naik. Tapi kalau di budget line nanti selain gambarnya bergeser bisa bisa berotasi ya, berotasi seperti ini. Seperti di gambar kedua. Jadi harga salah satu barangnya berubah tapi anggarannya tetap. Itu membuat nanti kurvanya berotasi. Kalau rotasi ke kanan karena harga barang X-nya turun, kalau rotasi ke kiri, karena harga barang X-nya naik. Bisa aja yang berubah Y, tinggal dibalik aja gambarnya. Tapi kalau Y berubah, pasti X harus tetap. Kalau X berubah, Y harus tetap. Pokoknya harga salah satu barang berubah.
itu membuat gambaran berorientasi. Oke, benar jawabannya adalah yang apa tadi? Kak, maaf Kak, tadi yang berotasi gimana ya? Yang berotasi. Berotasi itu harus salah satu barangnya berubah, hilang. Terus. Jadi kalau bergeser, bergeser kan sejajar. Bergeser sejajar itu dia. Ih, tunggu, kok hilang sini? Oke, bergeser sejajar. Kalau bergeser itu kan harus sejajar seperti ini. Nah, karena pendapatannya berubah. Kalau pendapatan berubah kayak di BL1 1 juta, di BL3 3 juta. Kalau punya duit 3 juta, otomatis konsumsi Y sama X-nya naik semua. Tapi kalau yang berotasi, itu harga salah satu barangnya berubah tapi anggarannya tetap. Misalkan yang di titik B anggarannya 1 juta. Tiba-tiba dengan anggaran yang tetap 1 juta, harga barang X-nya itu lebih murah. Otomatis gimana? Berarti kan masih ada kelebihan dana. Kalau kelebihan dana, otomatis kita konsumsi barang X-nya jadi lebih banyak. Makanya saat harga barang X-nya turun, titiknya berubah nggak di B lagi, tapi jadi ke D. Dengan anggaran yang sama, kita bisa bisa konsumsi lebih banyak barang X. Tapi kalau misalkan anggarannya tetap 1 juta gitu, tiba-tiba harga barang X-nya naik, lebih mahal, otomatis kita harus mengurangi konsumsi barang X. Makanya titiknya berubah dari B ke C. Kayak gitu. Jadi harga salah satu barangnya aja yang berubah. Nggak mungkin dua-duanya. Kalau dua-duanya berubah, X sama Y-nya berubah, pasti gambarnya jadi bergeser. Kayak gitu. Gimana? Oke. Next, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Apa? Di-cut aja. Jawabannya tadi budget line. Karena kalau nanti, tadi kan saya bilang ada dua perilaku ya, konsumen sama produsen. Yang konsumen tadi kurvanya indifference curve, IC, sama budget line. Tapi nanti kalau kalau di produsen, nanti kurvanya isoquant sama isocost. Kayak gitu. Oke, next nomor 6. Nomor 6 bisa dijawab nih. Jika membaca skema diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran. Ini menjawabnya dengan materi circular flow ya, yang RTK-RTP. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Ada yang mau mencoba jawab nomor 6? D. Ada yang coba jawab D.
D itu apa? Pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Pendapatan dari perusahaan dan aliran barang. Sesungguhnya saya juga belum menjawab sih. Ada yang punya jawaban lain? A, katanya. Pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran barang. Nggak jadi, katanya D. Ikut-ikutan deh. Nggak deh. Kalau kalian, kalau saya bilang ikut-ikutan, nanti kalau saya jawab D, berarti saya ikut-ikutan kalian. Oke, apa nih? D. Ada yang tadi jawab A berubah jadi D. Jadi, maka yang muncul adalah aliran pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Ini bahasanya rumah tangga, itu artinya konsumen ya. Jadi, sama aja pendapatan dari perusahaan ke konsumen, ke masyarakat, dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran pendapatan dari perusahaan. Kalau yang A, aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga, aliran apa sih ini soal? Yang B, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran pengeluaran dari aliran barang, aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran pendapatan dari perusahaan itu udah ke rumah tangga. Berarti perusahaan bayar ke rumah tangga kan ya? Kalau aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga, oke, okay. Pendapatan dan pengeluaran. Dari rumah tangga. Ini benar deh jawabannya. Aliran pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Yang gampang tuh barangnya kan ya. Barang itu berarti perusahaan jual ke rumah tangga. Ini nggak dijelasin ya di pasar apa soalnya. Jadi kalau di circular flow, itu nanti dia ada pasar input sama pasar outputnya. Pasar input tuh pasar faktor produksi, pasar outputnya tuh pasar barang dan jasa. Kalau di sini tidak dijelaskan ini pasar apa. Jadi sebetulnya bisa berlaku di dua pasar tersebut. Oke, saya skip dulu nomor 6. Saya jadi ragu juga, soalnya dia nggak dijelasin di pasar mana. Tapi agak make sense jawabnya yang D. Tapi nanti dulu ya. Next dulu, nomor 7. Nomor 7 ini juga bukan sesuatu hal yang susah, bisa pakai logika. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi. Jawabannya apa? Ketidakterbatasan kebutuhan manusia, kelangkaan sumber daya ekonomi, perilaku manusia yang rasional, kesetiakawanan yang tinggi, optimalisasi tujuan. Yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Ini juga harusnya semuanya bisa jawab sih. Nggak belajar juga ngerti lah kalau orang ekonomi tuh ngomonginnya apa gitu kan.
D, D mungkin kak, D kak, D bukan kak, D. Rata-ratanya D, D, D kak. Iyalah D ya, mana ada orang ekonomi pakai setia kawan, lu, gue gitu kan ya. Duit lu, duit gue gitu kan. Gue harus untung gitu kan. Jawabannya D. Rasional, kalau rasional tuh berarti memperhitungkan untung dan rugi ya. Itu ekonomi banget. Sama harus sesuai dengan tujuan. Next, 8. Implikasi asumsi ceteris paribus dalam teori permintaan. Jadi sebetulnya sama aja dia soalnya nanyain ceteris paribus itu apa sih, kayak gitu. Ada yang bisa jawab ceteris paribus itu adalah apa? Oh ya, saya ingetin sekali lagi ya, tolong dirubah formatnya yang belum dirubah. Di-rename. Nama lengkap, strip, nomor absen, strip, kelasnya. 12 IPS 1 atau 12 IPS 2. Saya mau screenshot. Tolong di-rename. Oke, balik lagi ke soal nomor 8, ceteris paribus dalam teori permintaan. Sebetulnya bisa di teori permintaan, bisa di penawaran juga ya, ceteris paribus itu berlaku. Ceteris paribus adalah, ada yang mau mencoba jawab ceteris paribus? Biasa di hukum permintaan. Kalau di hukum permintaan kan, kalau ada yang mencoba menjawab nih. Kalau di hukum permintaan kan, apa namanya? Harga naik, permintaan turun, ceteris paribus. Nah, kayak gitu. Harga turun, permintaan naik, ceteris paribus. Kayak gitu. Wah, ya. Tadi yang nomor 4 tuh ada yang bisa jawab dengan baik dan benar. Tapi sekarang menghilang orangnya. Tidak jawab lagi. Yang jawab sekarang malah yang inisialnya N. Nino, ikatan cinta. Singkatan banget, tambah. Jawabannya benar. A. Semua variabel. Tunggu dulu. Kok jadi benar-benar aja sih? Kebawa arus lagi nih. Ceteris paribus, semua variabel yang mempengaruhi permintaan dianggap konstan. Konstannya bener ya. Iya bener-bener. A. Bener, A. Sebetulnya tuh kayak kalau mau lengkapnya, semua variabel kecuali harga ya, atau gampangnya semua faktor yang mempengaruhi permintaan kecuali harga barang itu sendiri, itu harus kita anggap konstan, itu ceteris paribus. Jadi nanti di permintaan sama penawaran tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sama penawaran. Nah, saya kayak tadi ada deh. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sama penawaran. Nah, nih. Yang mempengaruhi permintaan kan dari sisi konsumen, kayak harga barang itu sendiri, harga barang lain, kayak barang substitusi sama barang komplementer, pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah penduduk, dan lain-lain. Terus kalau yang faktor mempengaruhi penawaran ada harga barang itu sendiri, ada barang harga barang substitusi, harga barang faktor produksi, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, jumlah produsen, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor ini, selain faktor harga barang itu sendiri, itu kita sebutnya ceteris paribus, itu harus bersifat konstan atau tetap. Supaya apa? Supaya hukum permintaan atau hukum penawarannya berlaku. Nih, makanya tadi yang di sebelahnya nih ada... Saya tulis nanti di permintaan sama penawaran kan ada kurva bergerak sama kurva bergeser.
Nah, kurva bergerak bisa disebabkan karena hukum permintaan atau hukum penawarannya, tapi dia harus bersifat ceteris paribus. Soalnya kalau misalkan harga barang naik, harga barang itu sendiri naik ya, tiba-tiba pendapatan konsumen naik, kan jadi nggak berlaku hukum permintaannya. Jadi harus ceteris paribus, harus konstan. Jadi kayak yang substitusi komplementer pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah penduduk, dan lain-lain, itu harus kita anggap konstan supaya terjadi hukum permintaan atau membuat nanti kurva permintaannya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Next, nomor 9. Bila diketahui, fungsi biaya TC sama dengan 3 Q kuadrat min 12 Q plus 2. Maka fungsi MC adalah, ada yang mau mencoba menjawab fungsi MC? Cecilia Amanda, tolong di-rename format Cecilia Amanda strip nomor absen strip kelasnya. Evander Yeskiel. Wah, gila. Keren banget namanya gak sih? Saya punya temen namanya Yeskiel. Anak stan. Sekarang perutnya udah buncit. Artinya apa? Udah banyak duit. Evander, tolong di rename formatnya. Wah, iya udah. Thank you. Tinggal Cecilia Amanda ya, tolong ya. Oke. Ini udah ada yang mau mencoba menjawab. C. C. Ada yang mencoba menjawab C. Sebetulnya, ini tidak... Ini masuk ke fungsi... fungsi. Ini masuk ke materi biaya produksi. Biaya produksi itu rata-rata konsep rumus semua. Konsep rumus semua. Jadi, kalau ada soal seperti ini, ya bolehlah kita share ya. Kali aja. Tunggu mana ya? Kali aja ada yang penasaran. Oke, ini dia nih. Ini konsep biaya produksi. Jadi sebetulnya dia cuma konsep kayak lebih ke rumus sama kurva aja sih. Nanti kalau di biaya produksi itu ada AC, average cost, ada average fixed cost, ada average variable cost, ada marginal cost. Nah, ini udah terjabar rumusnya, gambar kurvanya seperti di samping, biasanya memang kita bikin jadi satu, dan gambarnya tuh tidak pernah berubah sih sebenarnya. Jadi selalu AC, yang paling atas ya, AC, terus yang hijau average variable cost, kemudian di bawahnya lagi dipotong oleh marginal cost di titik minimum. Kemudian kurva yang ungu, itu adalah kurva average fixed cost, turun dari kiri atas ke kanan bawah, tapi dia nanti akan selalu menyusuri sumbu horizontal. Jadi nggak akan pernah negatif, dan tidak akan pernah berbentuk U. Jadi kalau yang AC, average variable cost sama marginal cost, itu bentuknya nanti U. Nanti kalau kamu ketemu soal dibilangnya average fixed cost berbentuk U, salah. Karena dia nggak berbentuk U. Dia nggak akan naik lagi ke atas. Dia hanya akan menyusuri sumbu horizontal saja. Nah, tadi pertanyaannya, ngitung MC. MC itu ada dua caranya. Itu yang paling bawah, bisa dengan delta TC dibagi delta Q, asalkan dalam soal terdapat TC1, TC2, Q1, Q2. Jadi berbentuk tabel.
ada TC 1, 2, 3, 4 gitu. Q 1, 2, 3, 4. Kamu bisa pakai rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Tapi kalau seperti soal tadi, bentuknya adalah fungsi TC. Jadi kamu harus menghitungnya dengan MC sama dengan TC aksen. TC aksen adalah turunan dari fungsi TC. Jadi benar jawabannya 6Q plus, 6Q min 12. Turunan matematika ya. Bisa nggak? Turunan matematika. Kalau di matematika turunan susah. Kalau di ekonomi turunan mah gampang. Dimaju-majuin aja ke depan. Apa coba yang dimajuin? Asal ngomong aja ya. Maaf ya. MC sama dengan TC aksen. Berarti MC sama dengan kuadratnya maju ke depan. Jadi 2. Ini karena nggak ada yang ngejawab bisa gitu ya. Saya mencoba untuk menjelaskan aja lah. Kuadratnya maju ke depan. 2 dikali 3. Q. Terus kuadratnya tuh di minus 1. Jadi 2 min 1. Jadi pangkat 1 kan ya. Aduh, ini nggak bisa dibikin ini lagi. Oke. Okay. Iyalah kan kamu yang jawab. Kalau kamu yang jawab mah kamu yang bisa. Atuh. Iseng aja lah, nggak apa-apa. Kan saya ngajarin. Nanti dibilang ini lagi. Nggak perhatian. Kan saya perhatian sama kalian. Udah salah ngetik kan jadinya. 2 min 1. Ini pangkatnya ya, maksudnya ya. Min, karena 12 Q pangkatnya 1, berarti satunya maju ke depan kali 12. Terus pangkatnya jadi di minus 1 lagi. Jadi 1 min 1. Yang nggak ada variabelnya berarti anggap aja 0. Jadi MC sama dengan 6. 2 kali 3, 6. Q. Min 12, karena pangkatnya 1 min 1 abis, kayak gitu. Oke, okay. Itu nomor 9. Next, nomor 10. Oke, okay, nomor 10. Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut. Dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut akan mempengaruhi pasar. Pengaruh tersebut dicerminkan oleh kurva permintaannya bergeser ke kiri atau ke kanan. Kurva penawarannya bergeser ke kiri atau ke kanan. Ada yang mau mencoba menjawab? Gimana? Bisa?
Oke, sorry tadi lagi ini. Lagi share partisipan. Apa tuh jawabannya? B. Maybe. Maybe yes or maybe no. Sebetulnya kayak gini, kayak bergeser tuh antara ke kanan atau ke kiri gitu kan. Diingat-ingat ya, semua kurva kalau dia geser ke kanan berarti terjadi peningkatan. Kalau dia geser ke kiri berarti terjadi penurunan. Itu semua kurva. Berlaku di semua kurva. Nih ya. Bergeser ke kanan itu kalau di ini spesifik permintaan sama penawaran, kalau ke kanan berarti Q-nya meningkat, kalau ke kiri berarti Q-nya menurun. Nah, sebetulnya tinggal kita bayangin aja nih. Pakai logika aja sih. Pakai logika ya. Kita lihat. Selera masyarakat itu mempengaruhi faktor permintaan. Kenapa? Oke. Permintaan karena selera masyarakat itu dari sisi konsumen. Ingat, permintaan itu konsumen, penawaran itu produsen. Selera masyarakat berarti konsumen, berarti permintaan. Nah, kalau selera masyarakat meningkat, otomatis gimana? Otomatis berarti meningkat permintaannya, berarti bergeser ke kanan. Selera itu adalah permintaan. Selera meningkat berarti permintaannya meningkat. Permintaan meningkat berarti sama aja dia bergeser ke kanan. Jawabannya harus bergeser ke kanan. Berarti kalau nggak A, permintaan ya, kalau nggak A, B, antara A sama B. Nah, kalimat selanjutnya, perbaikan cara produksi. Perbaikan cara produksi. Perbaikan cara produksi itu adalah dari sisi produsen. Kalau sisi produsen, soalnya kan yang memproduksi barang, produsen, bukan kita kan. Nah, produsen itu berarti kurvanya adalah penawaran. Berarti penawarannya gimana nih kalau terjadi perbaikan cara produksi? Berarti semakin bagus cara produksinya menyebabkan penawarannya meningkat. Meningkat. Berarti penawaran meningkat akan membuat kurvanya bergeser ke kanan. Berarti jawabannya adalah permintaan bergeser ke kanan, penawaran juga bergeser ke kanan. Jawabannya A. Gokil nih yang inisial M nih. Ada berapa orang sih yang inisial N? Siapa yang ngomong mana aja? Jawabannya A. Oke. Next. Nomor 11. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan apa? Kalau mau ngebahas tentang kebijakan itu ada dua, moneter sama fiskal. Ada yang jawab, Pak. Kebijakan itu ada dua tadi, fiskal sama moneter. Kalau fiskal itu dia dari sisi pemerintah mengatur APBN gitu kan. Kalau moneter dia dari sisi bank sentral mengatur jumlah uang beredar. Berarti harusnya kalau nomor 11 membahas tentang kebijakan moneter, berarti dia arahnya adalah untuk mengontrol jumlah uang beredar. Berarti
dengan tetap mempertahankan kestabilan apa nih yang berhubungan dengan jumlah uang beredar. Atau bisa juga sebenarnya kamu arahin ke arah instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter kan ada diskonto, ada cash ratio, ada kredit selektif, ada pasar terbuka gitu kan. Nah, ini tadi ada yang mencoba menjawab A, ada yang menjawab C. Oh, yang inisialnya N sekarang nggak di private chatnya, to everyone. Jawabannya benar, C. Karena tadi yang saya bilang, jumlah uang beredar, kalau mau pakai instrumen, ada diskonto. Ada diskonto itu suku bunga, bunga bank. Kalau cash ratio itu cadangan kas. Kalau pasar terbuka itu surat berharga. Nah, berarti ini lebih dekat jawabannya adalah kestabilan tingkat bunga. Cek. Next. 13. Untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang bersifat apa? Ekspansif atau kontraktif dulu deh. Jadi ini nanti ada dua, ekspansif sama kontraktif. Kan nanti nih, nanti kalau kita udah keputus, kita anggap udah selesai aja ya, karena sayang banget 5 menit lagi. Saya cepet aja nih ya, yang nomor 12. Iya benar, kalau mengatasi inflasi itu kontraktif. Nanti kalau mengatasi deflasi itu ekspansif. Nah, jawabannya adalah kontraktif yang... No, kontraktif yang menaikkan giro wajib minimum. Giro wajib minimum tuh sama aja kayak cash ratio. Diingat, jangan sampai salah nih, pajak. Pajak itu dia fiskal. Ini juga kadang sering ngejebak kayak gitu. Sering ngejebak, tiba-tiba kontraktif ada pajak progresif. Pajak tuh fiskal. Sama ya, nanti di fiskal juga ada kontraktif sama ekspansif. Sama aja, kontraktif